Sementara mengenai penyebab longsor di ruas tol Bocimi kilometer 64 di Telantas Polda Jawa Barat mengatakan tengah melakukan kajian teknis untuk mengungkap penyebab pastinya. Arus lalu lintas yang dari arah Jakarta menuju ke arah Sukabumi maupun yang dari arah Sukabumi ke arah Jakarta sementara ini kami alihkan menggunakan tol gate Cibogong di kilometer 60. Saat ini sedang dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi untuk menentukan langkah-langkah kajian-kajian yang nantinya akan coba kita persiapkan untuk menentukan apakah jalur B yang memang tidak terkena dampak longsor ini atau amblas ini bisa dipergunakan atau tetap kita lakukan pengalihan rekayasa yang kita lakukan sekarang ini ya. Kalau prediksi perbaikan sampai berapa lama kira-kira Pak untuk? Nah ini kan sedang tadi saya katakan ini sedang dirapatkan untuk menentukan kajian teknis. Tadi pagi sudah dilihat secara langsung oleh PUPR, kemudian dari BPJD termasuk dari kepolisian sendiri dan untuk mematangkan saat ini sedang dirapatkan. Ya, ini nanti akan kita ajukan kepada Bapak Menteri selaku pemegang otorisasi ya untuk operasional jalan tol demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.